Halo, my dear. Apa kabar? Balik lagi sama Kurati di sini. Aku mau berbagi pesan dari seseorang, oke? Okay? Pesan dari seseorang mungkin bisa resonate dan kembali aku ingatkan, ini general. Jadi, ya dibawa santai aja. Mungkin cocok, mungkin enggak, take it easy aja. Tapi kita akan lihat mungkin ada yang bisa terhubung sama kamu. Oke, okay, pesan dari seseorang. Oke, okay, sebentar kita akan lihat dulu dari tarotnya. Kayak what's going on. Okay, aku ambil dua ini. Ada Nine of Wands. Oke, okay, kemudian di sini aku dapat Six of Wands. Nine of Wands, Six of Wands. Kemudian di sini aku dapat The Star. Okay. Kemudian aku dapat Six of Pentacles. Okay. Kemudian di sini aku dapat Four of Swords. Okay. So, mungkin kamu dan seseorang ini sedang tidak berkomunikasi, ya, atau memang kalian ada jarak, atau mungkin ada on off, atau mungkin kadang komunikasi, kadang hilang, kadang datang lagi, atau mungkin di sini kayak hubungan ini sudah lama, mungkin lebih dari 4 tahun, atau mungkin mendekati 4 tahun, atau mungkin kamu dan dia ada perbedaan 4 tahun, ya, atau 4 bulan, anything di sini, cuman kalau aku lihat di sini kamu dan dia sedang tidak berkomunikasi. Kamu dan dia saling diam-diaman, kamu dan dia mungkin kayak ada perbedaan kepercayaan, ya, seperti itu. Kemudian, so, ya, dan aku lihat di sini memang kalian ada jarak, mungkin ada long distance, atau mungkin di sini kayak seseorang. Mungkin kamu dan dia ada konflik ya, karena aku lihat di sini kayak ada ego masing-masing dan di sini ada travel involved, dalam artian mungkin kamu dan dia kalau ketemu harus traveling ya, mungkin seseorang ini lebih tinggi daripada kamu ya, mungkin juga di sini seseorang berhijab atau mungkin ada yang berkacamata, di sini seseorang berambut panjang berombak ya, seseorang mungkin tinggal dekat pantai, dekat air, atau mungkin di sini seseorang mungkin tinggal di gurun pasir ya, karena aku dapat kayak energi-energi Middle East, ambil man yang resonate. Mungkin seseorang terhubung dengan army, oke, okay, angkatan darat ya, mungkin seseorang terhubung dengan militer ya, seperti itu, karena aku lihat di sini kayak seseorang apa ya, mulai mulai kayak kesepian di sini, kepikiran, mungkin di sini dia kayak sukses dalam karir tapi kayak ada sisi dia merasa ada yang kosong ya, merasa ada yang kosong di situ, dan di sini kayak seseorang yang menuangkan apa sih, kayak apa ya, air atau apa di sini ya, again di sini kayak kamu yang bisa mengisi kekosongan hatinya di situ, that's why di sini kayak dia ingin kayak kestabilan lagi dengan kamu. Di sini kayak dia ingin kayak balance, harmoni lagi dengan kamu. Mungkin kamu sering melihat angka 666 karena di sini juga aku dapat angka 6. Oke, okay. Atau mungkin seseorang lahir di bulan Juni, di bulan April, ya aku dapat seperti itu. Mungkin di bulan Desember atau mungkin di bulan Desember akan ada momen penting, ambil mana yang resonate. Tapi coba kita mungkin lihat dari ada inisialnya atau ada huruf ini dalam nama dia. Oke, okay, atau mungkin di kamu ada D, kemudian ada R. Oke, okay, mungkin di sini seseorang dokter atau mungkin di sini seseorang perawat bekerja di rumah sakit, mungkin tenaga medis atau mungkin di sini seseorang mungkin keilmuan, dosen, ya pengajar juga bisa. Ada Z. Oke, okay, kita singkirkan taruh di sini dulu. Mungkin kamu dealing dengan Aquarius. Ya, aku dapat kayak strong Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Oke, okay, aku dapat ini L ya. Oke, okay. Kemudian di sini aku dapat H. Ya, aku dapat kayak seseorang mungkin insinyur di sini, oke, okay. Atau mungkin kamu dealing dengan seseorang yang usianya jauh di atas kamu, ada G. Oke, okay. Kemudian di sini ada V. Lalu di sini ada S. Oke, okay. Di sini juga ada D. Lalu ada W. Kemudian di sini ada double W, kemudian ada double S, oke, okay. Ada J. Aku juga dapat di sini kayak seseorang mungkin terhubung dengan traveling, again mungkin di sini kayak pramugari, pramugara, pilot, mungkin seperti itu, ya flight attendant,
okay, ada Y di sini, kemudian aku dapat ada huruf K. Oke, okay, so mungkin bisa resonate. Coba mungkin di sini ada apa sih tambahan pesannya lagi? Oke, okay, aku dapat palm tree. Ya, aku lihat di sini again, di sini kayak terhubung dengan pohon palem, pohon kurma, I don't know. Kayak mungkin terhubung dengan middle-middle age seperti itu, atau mungkin seseorang sangat suka makan kurma, I don't know. Ya, ini random thing, nggak semuanya. Ambil mana yang resonate buat kamu, tapi kalau aku lihat di sini seseorang menyadari dia ingin stabil hubungan dengan kamu. Dia ingin terhubung lebih dekat dengan kamu, dia ingin ada kestabilan, dia ingin kayak terkoneksi lagi dengan kamu di situ. Ya, separation, dia aku merindukan kamu. Ya, seseorang yang jauh ini merindukan kamu. Ya, dia juga ada kesedihan, dia nggak tahu sekarang, tapi aku lihat dia bilang aku merindukan kamu. Oke, okay, kemudian di sini aku dapat ada addiction. Ya, aku lihat dulu mungkin dia ada ego, ya, atau mungkin di sini aku dapat seseorang yang mix, mungkin dia keturunan, ya, keturunan. Jadi enggak apa ya, ada dia keturunan. Jadi mungkin bapak ibunya campuran kayak gitu. So, aku dapat addiction, mungkin di sini ada ego, ada keras yang luar biasa di sini, tapi dia tahu bahwa dia harus memenangkan hati kamu. Dia ingin terhubung lagi dengan kamu karena dia merindukan kamu. Ya, aku lihat seseorang kayak berjalan pulang ke arahmu. Ya, dia ingin kayak bersama dengan kamu. Apalagi mungkin dia melihat kamulah the only one, kamulah bintang, kamu mungkin bersinar di sini, energi kamu makin baik, dan dia ingin menstabilkan hubungan itu sama kamu. Ya, kaset. Seseorang di sini kayak merindukan kamu, kayak keinget lagi sama kamu, nostalgia lagi sama kamu di sini, kayak anything, kayak bener-bener aku sangat-sangat merindukan kamu. Ya, seseorang ini merindukan kamu. Apa ya, aku dapat di sini kayak seseorang mungkin punya tanda lahir atau tai lalat di perut, nggak tahu nih, kayak terhubung dengan perut, ya. Atau mungkin di sini seseorang perutnya agak buncit, I'm so sorry, tapi aku dapat kayak seperti itu, mungkin bisa. But let's see again, mungkin apa yang ingin dia sampaikan sama kamu. Okay, di sini. Okay, I don't want to run anymore. I want you back. Aku tidak ingin lari lagi dari kamu. Aku menginginkan kamu kembali. Okay. Kemudian di sini I miss to see you. Aku rindu bertemu kamu. Ya, again, seseorang merindukan kamu. I'm officially missing you. Aku sangat-sangat merindukan kamu. Ya. Kemudian di sini kayak ada yang seseorang nggak tahu nih, kayak aku kalau dapat makanan, seseorang itu sangat suka makanan manis dan sangat suka dengan ayam goreng. Oke, okay, nggak tahu nih, kebayang mungkin. Oke, okay, tapi seseorang di sini kayak rindu untuk bertemu dengan kamu, ya. Di sini kemudian we are twin flame, kita adalah twin flame, mungkin dia merasa kamu twin flame-nya dia. I wonder if you still love me, ya, dia bertanya-tanya apakah kamu masih mencintaiku, apakah kamu masih berharap sama aku, karena aku rasa seseorang ini sangat-sangat merindukan kamu, my lovely dear, dan dia ingin mengenal kamu lebih. Ya, dia ingin kayak mungkin dulu dia kayak ada yang something, ada konflik, akhirnya dia menjauh, tapi ternyata dia menyadari bahwa aku harusnya kenal kamu lebih, aku harus tahu kamu lebih, mungkin seperti itu, dan talk to you soon. Ya, aku akan menghubungi kamu, aku akan berkomunikasi lagi dengan kamu segera, ya, dan di sini kayak please wait for me, tunggu aku akan kembali untukmu, aku merindukan kamu. Mungkin itu pesannya jika ini resonate, ya, please ambil mana yang resonate. Mungkin di sini seseorang terhubung dengan kota J, kota K, kota S, ya, ambil mana yang resonate, atau mungkin dia dari apa ya, negara J, kota J, daerah J, K, S, nggak tahu nih terhubung, atau mungkin ada L dan M, ambil mana yang resonate. Kita akan bersama lagi, I'm on my way, ya, seseorang ingin bersama lagi dengan kamu, dan I miss being with you. Look at this, aku dapat tiga kata-kata miss, satu, kemudian I miss to see you, kemudian di sini amazing you. Aku sangat-sangat merindukan kamu. Aku kan berkomunikasi lagi dengan kamu. Talk to you soon segera. Oke, okay, dia mungkin kayak ingin lagi bersama dengan kamu dan menawarkan kestabilan hubungan. Again, dia ingin stabil, dia ingin hubungan yang permanen, yang solid, yang komitmen yang lebih di situ, tapi dia merindukan kamu. Aku dapat di sini kak seseorang mungkin juga botak, gundul. Ya, seseorang mungkin agak berotot atau dia sangat suka olahraga. Kemudian seseorang sangat suka memakai sepatu Keds, ya, sneakers, Skechers, sneaker. Ya, aku dapat kayak energi dia sangat suka apa ya, mungkin dia pengoleksi sepatu, atau mungkin di sini kayak seseorang
Sangat suka dengan olahraga di sini, nge-gym, olahraga, sepak bola, atlet, maybe di sini. Mungkin seseorang juga terhubung dengan keuangan, atau mungkin di administrasi, atau mungkin seseorang bekerja di perbankan, atau mungkin di sini seseorang sangat apa ya, kayak volunteer ya, sukarelawan. Nah, mungkin dia seperti itu, atau mungkin di sini kayak seseorang juga sangat dermawan, sangat baik hati di sini. Mungkin ini dia, dan seseorang sangat pandai berkuda, atau dia sio kuda, sio ular, sio babi, sio kelinci, maybe sio monyet, ambil mana yang resonate. Tapi aku lihat di sini kayak ada energi, dia ingin terhubung lagi dengan kamu. Talk to you soon, dan we will be together again jika ini resonate. So, yeah, someone is missing you. Aku sangat-sangat merindukan kamu, rindu bertemu kamu, rindu bersama dengan kamu, dan kita akan bersama lagi. I'm on my way. Aku sedang dalam perjalanan. Please wait for me. Tunggu aku ya. Itu dia mungkin pesannya buat kamu. I hope you enjoy it. Thank you so much and bye-bye. See you on the next reading. Thank you and have a nice day. Bye-bye, my dear. Thank you.